Ya guys, balik lagi with me and ya gue sendiri lagi di sini. Hari ini gue mau bahas tentang white body. Apa itu white body dan macam-macam white body, dimana proses pembentukannya. Pokoknya nanti kita bahas. Ini gue lagi sendiri dulu. Johan lagi sibuk di bawah. Mereka yang lain di atas. Pokoknya gue mau taking videonya dulu. Gimana proses white body. Oke, okay? Terus ya. Oke guys, jadi yang pertama kita mau bahas kenapa perlu di white body. Pertama, di white body orang rata-rata karena si ukuran dari pelak dan ban itu sudah melebihi batas fender, artinya perlu dipar untuk biar si bannya tidak keslot ke fender itu. Nah, untuk di kasus kali ini kita ambil contoh mobil dari punya Ameng yang waktu itu udah kita review mobilnya, yang City Putih. Nah, ini dia ban pakai 25535 dengan pelek lebar 10. Jadi dia di City ini udah pas banget, mitil lah jatuhnya, cuman masih terlalu sedikit lebih keluar. Jadi ini mau kita white body. Nah, ini udah digarisin bagian mana aja yang mau disobek dulu. Setelah disobek nanti si fender ini ditarik. Ditarik, dipasin sama si bannya mau seberapa gitu. Jatuh ke bannya mau segini kah? Atau mau segini ngepas? Atau mau gimana? Nah itu nanti proses fitting. Yang pertama dilakukan itu berarti kan ngeblek-blek fendernya dulu. Ini dipotong dulu si fendernya ini. Ini kalau di kita dibagi jadi 1, 2, 3, 4, 5 5 bagian, disobek 5 bagian. Nanti proses penyobekannya gue masukin gimana prosesnya disobek. Nanti sodanya kita lanjut. Udah disobek ya, ini udah disobek bolong. Nah, ini udah disobek, nanti ini tinggal diangkat, dipasin sama si ininya. Ini udah pada disobekin semua nih. Nah, jadi ini fender lagi ditarik keluar. Nah, kelihatan ya. Nah, jadi gimana Pak biar kepas sama rata bannya, rata sama pelak? Jadi ini mah prosesnya berarti nggak sampai kayak mobil sebelah kiri ini ya Pak ya? Enggak, beda. Ini supaya nggak ini ruangannya masuk, ruangan ban masuk. Berarti ini cuman di abis ditarik begini, dilas lagi, tinggal langsung naik nembul ya? Kalau bedanya sama yang ini, Vios apa nih Pak? Vios kan ini kan pakai ersas. Kalau ersas posisi nol, itu harus napak kok leher pelek. Bibir ya, berarti ke bibir pelek ya, ke bibir pelek. Jadi pas waktu ngangkat, kondisi jalan, ban gak nyaruh. Oke, nah, makanya dia buat over fendernya pakai plat lagi nih ya Pak ya? Pakai plat lagi, diperlebar. Kalau ini mah gak perlu ya, karena gak terlalu jauh juga nariknya ya. Nah, ini gedor dulu. Tarik. Rata ya, berarti ini tinggal dilas aja gitu Pak, udah dilas di dempul iya, lagi ya. Berarti nggak lama Pak ngerjain begini Pak? Nggak lama. Harus dengan total ya. Terus kalau disandarin kayak gini bisa nggak? Bisa.
standarin lagi bisa. Lebih standar lagi kalau begini, Pak? Dibuang. Oh, ini harus dibuang. Berarti ini masih aman bagi kalian yang nggak mau terlalu ekstrim overfender ya. Masih bisa nih, dibeginiin aja. Kalau nggak terlalu lebar. Oke, Pak. Standar bodinya. Oh, ini nggak disobek standar bodinya. Ya, cuma nempel aja. Yang benar kan harusnya disobek ya, Pak? Beda sama ini. Oh, gitu. Awas, jangan salah. Oke, ini digedor lagi. Ini proses pembentukannya, Pak? Proses pembentukan. Oh, biar dibuka nih, jadinya. Nah, di dalamnya ditahan pakai plat, terus dihajar dari luar. Oh, kan, membuka kan. Buka. Dalamnya nanti tetap kosong, Pak? Atau diganjel apa? Nanti ditambah lagi. Ditambah lagi, oke. Berarti ini biar kebuka dulu. Dipegangin begini, ini kalau dipegangin begini jadi lihat udah lebih rata sama pelek. Ini pelek lebar 10 ya, jangan lupa. Ini pelek lebar 10 di Honda City, ET-nya cukup kecil kelihatannya, nongol, jadi mau dibuat rata. Ini kita pegangin sekitar berapa senti, Pak, itu, Pak, dikeluarin ya, Pak? 2 senti. Dikeluarin 2 senti setengah nih, dipegangin 2 senti setengah. Kalau pakai cara begini, Pak, maksimal bisa ditarik berapa senti, Pak? Jadi nah, jangan sampai nambah plat lagi gitu, Pak. Caranya ditarik kayak gini. Bisa sampai 3 sampai 4 cm. 3 sampai 4 cm masih ketolong berarti. Kalau mau dipegangin begini tanpa nambah plat lagi apa ya? Plat lagi. Mau nambah plat lagi bisa sampai 3 sampai 4 cm. Pakai cara seperti ini. Oke, jadi proses selanjutnya proses pengelasan. Ini harus berhati-hati sedikit. Ini berarti harus diturunin dulu apa dong raknya, Pak? Biar ketahuan udah ngepas di ban belum atau apa? Nanti kalau mau nempelin ini di ban dalam. Oh, ban dalam baru diturunin. Oh. Ya, ini saya panas. Au, panas. Jadi harus pakai helm sama kacamata biar terlindung dari percikannya, oke? Satu lagi belum disobek tadi, mau disobek. Okay.
ditekuk lagi biar natural, gak yang ekstrim gimana, karena ini gak terlalu lebar kan beloknya. Jadi ini lagi dibentuk lagi biar natural. Jadi itu prosesnya, proses pengelasannya, proses pembentukan white body-nya. Nah, nanti sesudah itu tinggal digempul. Udah dibentuk, yang penting basicnya ketemu, lebarnya udah pas, tinggal dibentuk pakai dempul. Itu proses selanjutnya, nanti di video-video aja kali ya. Pokoknya itu yang sebelumnya seperti ini vendor ya. Dan sesudah seperti ini. Ya, jadi udah aman sekarang. Oke, cukup sekian. Thank you for watching and see you in the next video.